mendapat informasi adanya sejumlah rumah yang dijadikan tempat pembuatan petasan. Tim unit 1 Jatantras Polresta Tangerang langsung bergerak cepat ke TKP. Dengan sigap petugas menggeledah sebuah rumah di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. JU, pemilik rumah yang sedang membuat petasan di dalam kamar, hanya bisa pasrah saat digerebek polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan ribuan petasan siap edar. Sejumlah alat pencetak serta bahan baku utama petasan turut disita. Rencananya berbagai jenis dan bentuk petasan ini siap diedarkan di sejumlah kawasan Tangerang pada bulan Ramadan. Barusan yang mengamankan seorang berinisial JU, ya, yang mana di dalam rumahnya ada kegiatan pembuatan petasan. Petasan pada waktu kami lakukan pemeriksaan, diketemukanlah barang-barang ini, ya, siap ledak. Usai penggeledahan, pembuat petasan beserta barang bukti dibawa ke Polresta Tangerang guna penyelidikan lebih lanjut. Operasi petasan dan minuman keras akan terus digalakkan di bulan Ramadan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.